Lawatan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad ke Hospital Sungai Buloh pada 1 Syawal sedikit sebanyak memberi keceriaan kepada warga hospital yang terpaksa bertugas pada hari raya. Meskipun sedih kerana berjauhan dengan keluarga, namun ia bukan satu halangan buat warga hospital untuk meraikannya bersama rakan sekerja. Perinciannya bersama Syamira Sufri. Ketika orang lain menyambut pagi raya bersama keluarga tercinta, mereka berkorban cuti hari raya demi berkhidmat kepada mereka yang memerlukan. Tahun ni memang terkerjalah, jadi kita redolah kena kerja. Setiap kita ada apa ni rotation lah. Kalau tahun lepas dah raya, tahun ni kita kerjalah. Sedih tu adalah sebab family kan jauh kat Kelantan. Kita sorang-sorang je kat Selangor ni. Tidak dinafikan, pasti ada yang sedih. Tetapi kehadiran rakan sekerja membangkitkan semangat untuk beraya dengan membawa juadah raya ke tempat kerja untuk dinikmati bersama-sama mengubati rindu di kampung. Macam esok kan kita tengok siapa yang bekerja malam, macam kita prepare lah masing-masing kan. Okey, kau bawa apa, aku bawa apa, macam itulah juadah untuk hari raya. 8 hari bulan ni lah saya balik, lepas orang yang cuti first dah balik, so baru kami akan balik lepas tu lah. So rindu balik kampung tak? Rindu sangat-sangat. Ketua Jururawat Syahila Rosliza Muhammad Nur menjelaskan ada beberapa kaki tangan yang terpaksa bekerja menggantikan rakan yang lain. Ada yang diberi peluang bahawa yang ketiga dah boleh balik lah ke kampung masing-masing sebab kita menggantikan yang first batch balik. Pada lawatan itu, Menteri Kesihatan turut beramah mesra bersama jururawat dan pesakit di samping mengedarkan sumbangan hari raya.